we introduce Circle of Data Leaders, an exclusive connecting event that gathers and connects data leaders from particular industry sector with data and industry experts to discuss about the role of data technology on tackling current business problems and prepare for future business trends. Here we present to you the second edition of Circle of Data Leaders in Agriculture Sector, Nourishing Indonesian Agriculture, with excellent speakers. Jadi siang hari ini kami berdua, saya dan Mas Yoga, akan sedikit sharing mengenai data collection and data-driven decision making in agriculture, challenges and arising opportunities. Nah, mungkin kalau kita mendengar pertanian, mungkin masih banyak dari kita yang mengidentikan pertanian itu dengan produksi. Tapi kalau saya cenderung melihatnya itu sebagai bagian dari sistem pangan, karena produksi itu tuh hanya satu komponen saja dari sistem pangan ini. Jadi dari makanan itu dihasilkan sampai dia sampai ke tangan konsumen itu masih melalui beberapa tahapan, antara lain processing atau distribusi. Dan di setiap tahapan itu juga masih banyak input yang diperlukan, baik itu tenaga kerja, ataupun pembiayaan, dan produksi itu sendiri juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya iklim, ketersediaan air, dan juga beberapa elemen seperti kebijakan, infrastruktur, dan norma sosial budaya setempat. Lalu kalau kita berbicara pengambilan keputusan di sektor pangan dan pertanian, itu sebetulnya kita harus berpikir dulu siapa yang kita maksud, karena aktornya banyak sekali. Karena seandainya kalau saya produsen, saya petani, mungkin keputusan yang saya ambil itu lebih apa sih yang harus saya tanam musim tanam ini, kapan harus saya tanam, berapa jumlah input yang saya butuhkan, lalu kemana saya harus menjual hasil panen. Sementara kalau saya distributor, mungkin seperti tadi disampaikan pemateri dari Sunpride, itu lebih ke kemana saya harus memasok, kapan, berapa banyak. Lalu kalau misalnya saya pemerintah, mungkin keputusannya lebih makro. Seperti intervensi apa ya yang harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian misalnya. Atau kapan perlu melakukan impor atau melakukan redistribusi cadangan pangan supaya harga-harga tetap stabil dan terjangkau. Nah, tentunya untuk setiap keputusan yang diambil ini, yang beraneka ragam itu, informasi yang dibutuhkan kan juga berbeda. Kalau saya petani yang sedang berpikir kira-kira kombinasi komoditas apa yang harus saya tanam di musim tanam ini, informasi yang saya butuhkan mungkin keadaan cuaca atau mungkin soal kondisi lahan, harga-harga, atau biaya produksi. Dari segi frekuensi data yang saya butuhkan mungkin cukup sekali selama musim panen mungkin. Dari segi cakupan wilayah juga kecil, saya hanya butuh informasi di lahan saya aja atau di daerah saya. Tapi kalau mengenai waktu, spesifitas waktu cukup spesifik, karena mungkin yang saya tanam di musim hujan dan musim dingin, kemarau itu berbeda. Tapi dari segi spesifitas wilayah sangat tinggi, karena mungkin saya mau tahunya kondisi lahan saya, bukan lahan tetangga saya, jadi informasinya harus spesifik. Sementara kalau misalnya saya distributor, pertanyaan yang saya tertarik itu kapan dan berapa jumlah produk yang harus saya distribusikan. Dengan informasi berapa jumlah supply dan permintaan antar wilayah, berapa harga jualnya, berapa biaya logistiknya, lalu umur simpan atau daya tahan produk tersebut. Frekuensi data yang saya butuhkan mungkin lebih tinggi, mungkin mingguan atau mungkin harian. Nah, cakupan wilayah juga mungkin sedikit lebih luas, karena mungkin saya harus mendistribusikan dari entah itu dari Sukabumi ke Jakarta atau ke Bandung. Dan dari segi spesifitas waktu cukup tinggi juga karena waktu jendela panen beberapa komoditas itu terbatas. Tapi dari segi spesifitas wilayah, tidak perlu spesifik petani tadi karena saya butuhnya informasi harga di tingkat kota aja, nggak butuh sampai informasi lahan. Ini kenapa penting? Karena
misalnya di Indonesia itu kan memang pola panennya itu agak berbeda antar daerah. Jadi dari bulan ke bulan itu satu provinsi mungkin surplus, tapi bulan depannya dia defisit gitu. Atau sebaliknya, provinsi yang defisit bulan depan panen lalu dia menjadi surplus. Sehingga ini menjadi perlu dipertimbangkan ketika memikirkan planning distribusi dari daerah mana ke mana dan berapa banyak. Kalau saya pemerintah, yang saya harus pikirkan misalnya lebih makro. Mengenai intervensi, mungkin informasi yang saya butuhkan lebih ke anggaran, biaya implementasi, efektivitas intervensi, atau produksi nasional. Dari segi frekuensi, jauh lebih rendah. Mungkin data yang saya butuhkan tahunan juga mungkin masih cukup. Tapi dari cakupan wilayah, saya butuh informasi untuk mencakup satu negara. Tapi dari segi spesifitas waktu dan wilayah, mungkin cukup rendah, karena ini kebijakannya di roll out untuk satu negara, jadi antar daerah atau waktu itu tidak terlalu berbeda misalnya. Nah, dari segi ketersediaan data sendiri untuk sektor pangan dan pertanian, di Indonesia ada beberapa sumber yang sudah cukup beragam sebetulnya. Ada data produksi, ada profil petani, data iklim, harga pangan, perdagangan, data distribusi. Ada yang dari sumber-sumber tradisional seperti sensus, survei, atau data administratif, tapi ada juga mulai menggunakan sumber-sumber alternatif seperti penginderaan jauh. Salah satu contohnya itu kalender tanamnya Kementan. Jadi dia menggunakan satelit, atau ini mungkin dia curah hujan untuk melaksanakan analisis fenologi dan prediksi panen, yaitu Sentinel-2. Jadi dia melihat kira-kira estimasi waktu panen berdasarkan data satelit itu kira-kira bulan apa. Tapi masih ada beberapa tantangan, terutama dari segi kualitas data. Ini saya menyebut beberapa saja, misalnya kalau dari segi legitimasi. Sekarang itu masih ada diskusi apakah sebetulnya data-data dari sumber alternatif itu, misalnya remote sensing, cukup kuat untuk menjadi landasan pengambilan kebijakan. Atau mungkin dari segi konsistensi, masih ada beberapa lembaga yang mengumpulkan data yang sama secara terpisah, misalnya, tetapi hasilnya agak berbeda satu sama lain. Sebetulnya pemerintah sudah mencoba mengatasi ini dengan mengeluarkan kebijakan satu data. Jadi, ini juga patut diapresiasi. Tapi dari segi timeliness, ada beberapa data, sumber data yang masih memiliki lag. Ada yang hanya beberapa bulan lag-nya, tetapi ada yang masih beberapa tahun. Misalnya data produksi itu lag-nya mungkin 1-2 tahun. Jadi itu agak susah mendapatkan informasi terkini. Dari segi kelengkapan, mayoritas data hanya dikumpulkan untuk komoditas utama. Jadi misalnya saya itu untuk mencari harga buah dan sayur itu susah sekali dari data-data yang tersedia oleh pemerintah. Dari segi ketersediaan, sayangnya juga masih banyak sumber-sumber data yang dimiliki pemerintah yang belum dibuka untuk umum. Dan kalaupun ada yang dibuka untuk umum, belum semuanya itu cukup user-friendly dalam formatnya. Jadi, beberapa kali saya mengalami banyak yang sebenarnya menyediakan data hingga tingkat desa atau kecamatan, tapi sayangnya ditaruhnya dalam PDF, dan PDF-nya itu satu kecamatan beda-beda, jadi proses ekstraksinya juga lumayan melelahkan. Dan dari segi interoperability, datanya juga masih dalam format yang berbeda dan di platform yang berbeda, sehingga ini memerlukan waktu lebih untuk mengolahnya. Kalau dari segi granularitas, mayoritas data itu hanya tersedia mungkin di tingkat provinsi, syukur-syukur di kabupaten, tapi juga rata-rata masih menggunakan nilainya itu nilai tahunan. Sementara untuk beberapa informasi, mungkin kita butuhnya data bulanan mungkin untuk produksi atau bahkan mungkin mingguan untuk distribusi, jadi data yang ada saat ini tuh belum semuanya memenuhi kebutuhan untuk beberapa jenis pengambilan keputusan yang saya sebutkan tadi. Karena beberapa keputusan itu membutuhkan volume data yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih tinggi dan tingkat granularitas yang lebih detail. Jadi seandainya kualitas dan ragam data itu semakin membaik, sebetulnya opsi kita untuk melakukan analisis pun makin banyak, dan nilai tambah yang diberikan juga makin banyak. Ini ada beberapa jenis analisis yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya analisis deskriptif itu, dia untuk menjawab pertanyaan apa sih yang sudah terjadi,
dia memberi gambaran situasi saat ini dan di masa lampau itu seperti apa. Dan dia membantu mengidentifikasi tren atau masalah, tapi tidak menjawab kenapa hal itu terjadi. Misalnya di sini ada tabel ini, kita dapat melihat bahwa 5 tahun terakhir itu terjadi peningkatan luas panen untuk jagung dan beras misalnya. Tetapi sebetulnya untuk produk hortikultural lain, justru turun. Tapi kenapa ini kita tidak bisa jawab, karena ini analisa deskriptif saja. Ini juga kita menunjukkan bahwa untuk ada disparitas harga antar wilayah di Indonesia, di mana daerah-daerah di Indonesia Timur itu cenderung memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Kalau analisa diagnostik itu mencoba menjawab mengapa sesuatu terjadi, jadi one step further. Dia membantu memahami kemungkinan penyebab kejadian di masa lalu. Lalu tekniknya itu bisa drill down, data mining, atau korelasi. Ini sebagai contoh, ini saya mencoba membandingkan progres luas tanam padi di tahun 2019 menggunakan data satelit MODIS. Jadi kita bisa lihat ini, yang area chart di bawah ini data luas tanam 2019, sementara yang garis tebal ini long term average. Di tahun 2019 ini ada delay di proses penanaman. Kenapa? Ternyata setelah di cross check memang di periode tersebut curah hujan itu lebih rendah dari biasanya. Hampir 40% lebih rendah dari biasanya. Memang tahun 2019 itu terdapat kemarau panjang. Ya, tadi kita sampai predictive analytics, lalu selanjutnya ialah prescriptive analytics yang mencoba menjawab apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi ini saya mencoba memodel kira-kira untuk pekebun rakyat sawit yang memiliki luas tanah 2 hektar itu, bila ia ingin melakukan replanting sawit, itu dia sebaiknya perencanaannya seperti apa. Karena kita tahu di saat proses replanting itu biasanya ada gap sampai tanamannya itu mulai produktif. Jadi ada mungkin ada periode di mana dia mungkin ada apa ya, ada fallback in terms of cash flow-nya gitu. Jadi pendapatannya menurun. Jadi model ini membantu memberikan saran apakah sebaiknya selama dia menunggu itu dia menanam padi misalnya ataukah sebaiknya dia menanam jagung. Dan ini rekomendasi yang diberikan berbeda-beda tergantung skenario kebijakan yang diberikan. Jadi kalau ia menerima dana KUR, misalnya dia bisa langsung replanting tanpa harus menanam padi misalnya. Jadi tergantung skema pembiayaan yang diberikan, mungkin proses replantingnya itu bisa memakan waktu lebih lama atau lebih sedikit. Jadi dia tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan keluarga rumah tangga tani selama periode 25 tahun itu dengan mempertimbangkan bahwa keluarga tersebut harus melakukan replanting sawitnya. Jadi model preskriptif ini bisa membantu memberikan apa ya informasi mengenai rencana apa yang harus diikuti sampai untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya itu. Mungkin selanjutnya adalah Mas Yoga. Mungkin Mas Yoga dapat melanjutkannya. Jadi saya mengaminkan dari data yang tadi disampaikan oleh Mbak Lika, di lapangan seperti itu kurang lebih, karena memang saya bergeraknya di lapangan. Nah, jadi memang ada, apa dari data itu kita kumpulkan sampai kita gunakan, sampai dia bisa menjadi impact, itu memang ini ya, apa ada prosesnya gitu, jadi nggak bisa langsung serta-merta gitu. Jadi kurang lebih data itu, apa roadblocknya tuh di mana gitu. Jadi kenapa data itu dari kita nggak bisa pakai gitu, karena ternyata memang dari sisi demand itu dukungan politiknya kadang-kadang kurang, lalu kita juga ada di situ korupsi, ada kualitas data yang tidak bagus. Nah itu yang apa yang bisa dilakukan dari sisi demand itu yang akan saya bahas kurang lebih seperti itu ya. Terus saya mau kenalan dulu sebelumnya, industri saya adalah, saya sebenarnya aktif juga di PT Biokonversi Indonesia, itu adalah
perusahaan pengolah limbah organik berbasis Black Soil Green Fly yang salah satu yang terbesar di Indonesia. Faktor-faktor penggerak kita ada tiga ini, yaitu tingginya kasus stunting, rendahnya sistem pengolahan limbah yang kurang bagus, rendahnya juga efisiensi produksi makanan. Jadi itu fokus kita. Sebagai contoh ya, Indonesia ini merupakan negara penghasil limbah makanan terbesar kedua di dunia, yaitu 300 kg per kapita per tahun. Ada 20 juta orang Indonesia yang tidak mendapat asupan kalori yang cukup, ada yang stunting. Nah, itu suatu indikator bahwa ini ada mismanagement yang dimana data itu tidak digunakan dengan baik. Nah, inilah yang dilakukan saya sebenarnya di PT Biokonversi Indonesia. Kita adalah produsen pupuk cair dalam hal ini. Kita mengolah limbah kembali lagi ke makanan ya. Jadi, yang saya pengen fokus di sini adalah adalah di pasar dan di konsumsi makanannya ini bisa terlihat bahwa 30% dari makanan yang menjadi limbah itu terbuang begitu saja ya, karena setiap hari saya melihat, saya di pabrik itu mengelola sekitar 50 ton sampah setiap hari, itu sayur dan buah yang masih segar setiap hari, jadi sesuatu yang disconnect gitu ya, di satu sisi ada yang kelaparan, tapi kok di sini ini. Nah, yang saya pengen kasih tahu juga di sini adalah bahwa ini input gitu. Kalau misalnya distributor atau produsen itu punya data yang cocok gitu kan, mereka bisa melakukan hal-hal misalnya optimize warehousing gitu, atau bagaimana mereka bisa menyediakan bahan-bahan makanan itu di waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat. Nah, kurang lebih seperti itu. Next-nya. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, next. Nah, ini contoh tantangan lagi di bidang produktivitas. Jadi saya di Jawa ini petaninya tuh sedikit, banyak, tapi lahannya tuh kecil gitu. Jadi kita bisa dengan gampang ngelihat ada hama penyakit atau gimana gitu kan. Oh, itu ada penyakit gitu misalnya. Ya udah tinggal disemprot selesai. Tapi bayangkan sekarang banyak lahan-lahan baru di Kalimantan contohnya itu yang 5 hektar per orang dengan produktivitas yang lebih kecil. Gitu kan, andaikan saja kita punya data yang lebih baik gitu kan, itu ini bisa semuanya kita tangani dengan lebih baik gitu ya. Saya juga mau membahas tentang ini teknologi drone. Ini drone ini sangat bisa sekali untuk kita manfaatkan di sini. Saya juga sedang mengembangkan itu, bagaimana drone ini bisa menjadi servis tambahan dari penyemprotan pupuk dan pestisida yang saya jual gitu ya. Itu kedepannya bisa kita work on juga. Dan contoh teknologi lain yang bisa kita pakai adalah combine harvester misalnya. Bagaimana memanen segitu banyak dengan cepat? Nah, seperti itu. Apalagi mengingat petani-petani kita juga sudah tua dan kita harus lebih efisien dan menggunakan teknologi yang lebih efisien lah. Kurang lebih begitu. Nah, apa perannya data di sini? Kita dengan adanya data yang bagus, di mana produksi padi yang utama, di mana petaninya itu tinggal, itu kita bisa menempatkan gudang misalnya, atau drone dan combine harvester kita mau ditaruh di mana. Nah, ini penting bagi calon investor. Kemudian saya juga ingin menyampaikan soal tantangan verifikasi petani. Jadi di sini ini adalah bagaimana caranya pemerintah itu memberikan bantuan secara umum ya. Jadi ada banyak jenis bantuan. Nah, ini salah satu contoh, ini berupa bantuan pemerintah, misalnya benih atau pupuk. Jadi kalau misalnya pertama kali mereka akan mengadakan pengajuan, lalu dari pengajuan itu mereka harus melakukan verifikasi dari CPCL. CPCL itu adalah calon petani, calon lahan. Jadi benar nggak petaninya di situ? Benar nggak luasnya segitu? Benar nggak dia akan menanam tanaman yang sesuai dengan di proposal yang diajukan gitu kan? Nah, ini menjadi sangat penting karena pernah pengalaman saya proses verifikasi CPCL ini, karena mereka tidak punya data yang existing, yang jelas, yang bagus gitu ya, verifikasi itu memakan waktu 2-3 bulan sendiri. Akhirnya bantuannya gagal, sehingga jadinya ya sudah dibatalkan, petaninya nggak jadi menanam. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sesuatu yang harus juga kita tanggulangi ya. Nah,
ujung-ujungnya balik lagi ke pemerintah. Ini anggaran ini mau dipakai kemana? Apakah mau disubsidi pupuk atau pembangunan infrastruktur? Kalaupun subsidi pupuk, apakah benar pupuknya itu tepat sasaran mencapai ke petani gitu kan? Ataukah benihnya nggak dijual lagi oleh petani? Kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi kalaupun misalnya dia menganggarkan di bantuan teknologi, apakah dia akan terpakai gitu kan? Apakah ini tepat sasaran? Ujung-ujungnya pertanyaannya, apakah ini tepat sasaran? Kalau data itu ada, maka itu bisa membantu itu tadi. Sekarang saya mau membahas mengenai bagaimana biasanya instrumen baru itu diadopsi oleh petani. Ini yang penting diketahui adalah bahwa petani atau trader di bawah itu mereka bukan decision maker. Jadi petani ini hanya biasanya itu terima barang, terima benih, terima pupuk, atau terima pestisida, itulah mereka pakai itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bagus, misalnya ada pengguna sistem pendataan luas lahan yang baru gitu, oke, mereka akan pakai, tapi mereka tidak akan menggunakan itu lagi kalau tidak dituntun selanjutnya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan adalah yang kadang-kadang missing dari itu adalah penyampaian aspirasi dari kelompok tani atau trader ini yang di bawah-bawah gitu. Bagaimana caranya akademisi atau think tank atau perusahaan yang berkepentingan, dia harus mendampingi petani dalam hal menyampaikan aspirasi itu kepada pemerintah atau kepada perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti Calon Popan atau Jakarta Confit dan sebagainya, sehingga bantuan itu bisa sampai dan dipakai gitu. Nah ini juga proses ini sirkuler ya, jadi peran pemerintah di sini dia harus memberikan feedback kepada akademisi maupun think tank yang menyediakan solusi itu, karena percuma kalau kita jual ke petani aja atau ke perusahaan aja, mereka tidak akan memberikan mereka tidak akan make untuk jangka panjang, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini untuk kesimpulannya bisa dibantu juga oleh Mbak Alika. Jadi ini mungkin hanya menyimpulkan poin-poin tadi ya. Tadi jadi memang banyak pemain di sektor pertanian dan mereka tuh kebutuhan informasinya sangat berbeda. Jadi ini tuh harus dipertimbangkan dalam menyediakan data yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan mereka itu seperti apa. Sementara data yang tersedia saat ini itu belum semuanya memenuhi kebutuhan mereka ini, sehingga mungkin masih diperlukan effort-effort pengumpulan data lebih lanjut yang mungkin dapat disupport dengan inovasi teknologi yang ada untuk mengisi kesenjangan itu. Nah, peningkatan ketersediaan data dan aksesibilitas dan kualitas data itu membuka peluang untuk melakukan berbagai macam analisis untuk memberi nilai tambah. Jadi, ketersediaan data itu dapat membantu setiap pihak untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Tapi di sisi lain juga perlu ada upaya-upaya untuk menjembatani antara tadi proses penghasilan teknologi baru atau informasi, knowledge production, dengan sebetulnya kebutuhan dan tingkat pemahaman para aktor di lapangan itu sendiri untuk menjaga agar produk yang dihasilkan itu tepat guna dan juga meningkatkan update informasi mereka supaya hasilnya juga produktif bagi mereka. Mungkin dari kami begitu Mbak Amira. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sip, thank you banget Mbak Alika atas paparannya sama Mas Yoga juga. Menarik banget dan sangat insightful juga. Bisa langsung dipraktekkan juga sama teman-teman. Oke, aku izin dulu untuk Mbak Alika sama Mas Yoga ya. Ada beberapa pertanyaan mungkin. Nah, yang pertama mungkin kita akan bahas secara in general dulu. Kita akan bahas secara mikro dulu. Mungkin pertanyaan pertama, aku mau langsung tanya nih ke Mbak Alika. Nah, Mbak Alika, seberapa penting sih sebenarnya peran skills data analytic ini digunakan dalam sektor agriculture? Nah, kan kita biasanya tahu kalau misalnya skills data analytic ini banyaknya digunakan di sektor-sektor misal financial institution atau misal telco. Apakah agriculture ini dalam tanda kutip sudah se-advance itu untuk akhirnya bisa mengaplikasikan skills data analytic? Makasih banyak Mbak Amira atas pertanyaannya, menarik banget karena memang
Seperti yang sudah mungkin dipaparkan juga oleh tadi berbagai narasumber lainnya di awal, bahwa memang skill data analytics itu sangat penting di pertanian, misalnya di kasus distribusi tadi, karena diperlukan apa ya, perencanaan untuk apa ya, perencanaan yang optimal untuk menentukan sebetulnya kapan dan berapa banyak barang yang dibutuhkan untuk distribusikan dari daerah A ke B. Nah, itu untuk penentuan planningnya itu bisa dibantu dengan data analisis, misalnya dengan prescriptive analytics. Tetapi sekali lagi kendalanya mungkin mengapa di agriculture sector ini belum semaju di perbankan atau telco adalah dari volume datanya, dari volume dan frekuensi datanya. Dari frekuensi datanya sendiri itu ya masih kalah jauh. Jadi makanya salah satu effort yang perlu dilakukan juga selain meningkatkan skill analytics bagi mereka yang berminat itu juga adalah ya proses-proses untuk pengumpulan datanya itu sendiri mungkin bisa dilakukan dengan model-model lain, misalnya dari citizen feedback misalnya, atau mungkin karena sekarang sudah mulai banyak agtech startup juga, itu bisa jadi peluang juga apabila mereka melakukan analisis dari big data yang mereka hasilkan, atau dari tadi mungkin dari drone atau remote sensing. Jadi ini proses-proses pengumpulan data non-traditional ini ya diharapkan nanti bisa membantu meningkatkan ketersediaan data di bidang pertanian, meskipun mungkin juga akan tetap ada gap-gap di daerah-daerah tertentu misalnya yang mungkin tidak tersentuh oleh teknologi-teknologi itu. Tetapi di sisi lain yang juga penting adalah itu tadi, bagaimana agar kalaupun kita sudah menghasilkan analisis atau model, bagaimana meyakinkan bahwa hasilnya itu bisa diterapkan dan bisa mungkin diimplement terutama bagi para petani misalnya. Nah, itu karena mereka kan age profile-nya sudah, usianya sudah cukup lanjut, meskipun sudah mulai banyak petani baru. Nah, itu diperlukan edukasi tersendiri dan juga mungkin pendampingan tersendiri. Mungkin juga butuh startup-startup khusus yang justru bergeraknya di bidang ini. Jadi, mereka berperan sebagai bridge antara knowledge production dan knowledge utilization-nya ini. Jadi, memikirkan bagaimana cara-cara dari informasi yang ada ini dikemas sehingga dapat digunakan secara optimal oleh para petani. Mungkin okay. Itu menarik. Ya, menarik banget Mbak Alika. Berarti mungkin kalau misal aku bisa nge-resume dari ini ya, dari paparannya Mbak Alika, berarti memang sudah saatnya kita udah mulai bergerak untuk mengaplikasikan skills data analitik di sektor agriculture ya Mbak. Oke, menarik banget. Nah, tadi mungkin aku udah bahas ke Mbak Alika. Nah, ada pertanyaan lagi untuk Mas Yoga. Tadi mungkin kita sedikit bahas makro, mungkin aku bahas lagi lebih detail lagi. Untuk Mas Yoga, nah menurut Mas Yoga sendiri, apa sih peran kritikal? Mungkin bisa disebutkan satu saja dari masing-masing parti, misal pemerintah, akademisi, dan private sector dalam pengembangan bisnis agriculture di Indonesia supaya maju, Mas. Ya, jadi saya mulai dengan akademisi yang sudah pasti paling obvious ya perannya. Dia harus berinovasi, dan paling penting dari sisi akademisi dia harus mendengar, Mbak. Apa yang di lapangan itu dia harus tahu, harus mendengar, dan bukan cuma dari pilot project-nya dia di lapangan, tapi juga dari perusahaan. Ini penting, dan juga dari pemerintah. Gitu. Dan yang kedua, kita sebagai perusahaan swasta ya, gitu. Ini harus benar-benar menggandeng, membuat pilot project itu sampai jadi, lalu menuntun dari pilot project yang terjadi ini sampai menjadi suatu produk yang bisa dilihat pemerintah itu memberikan dampak yang baik gitu. Contohnya pupuk saya gitu kan misalnya itu hasilnya memang luar biasa. Kita 20% kenaikan. Nah, itu harus benar-benar di data. Kesalahannya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mereka tidak men-track dengan baik apa yang hal baik yang mereka sudah lakukan. Bukan hanya men-track ya, tapi mempublikasikan, mengantarkan track record yang baik itu kepada pemerintah dan kepada perusahaan-perusahaan besar. Ya caranya adalah kita bawa nih petaninya misalnya, atau ya dalam kasus saya petaninya gitu kan. Kalau misalnya nanti ada yang solusi, kasih solusi soal data apa segala, bisa itu. Kasih petaninya, suruh dia ngomong bahwa ini memang memberikan dampak yang positif kepada saya,
dan saya bersedia memakai produk ini atau misalnya database ini atau whatever itu kepada pemerintah, dia mengendorse gitu. Kalau sudah ada dorongan dari bawah, nah itulah perannya pemerintah nanti. Perannya pemerintah ada, pemerintah tidak akan menginvest kepada suatu solusi, suatu teknologi atau sistem itu yang belum terbukti gitu. Nah, sebagai perusahaan itu kita harus benar-benar menuntun dari bawah sampai ke pemerintah. Pemerintah nanti dia yang akan memberikan feedback gitu. Dia akan menginvestasi, dia berikan bantuan, dia mengenforce, ya Mbak ya. Ini yang penting. Kata yang penting adalah dia harus mengenforce. Karena namanya petani di Indonesia itu dia seperti yang saya bilang tadi, dia bukan decision maker tapi dia hanya menerima. Gitu. Jadi dia harus dipaksa, bukan dipaksa ya, artinya istilahnya dicekokin lah gitu, dicekokin oleh pemerintah untuk memakai atau menggunakan suatu solusi baru. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik banget. Berarti kita harus kolaborasi ya pastinya ya Mas Yoga, antara pemerintah, swasta, dan petani. Oke, mungkin ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin aku nanya dulu ke Mas Yoga, nanti Mbak Alika bisa bantu untuk melengkapi ya. Oke, tadi udah sempat dipaparkan, tadi kalau nggak salah sama Mbak Alika, step yang paling challenging dalam aplikasian data analitik ini ada di step data collection. Nah, di sektor agriculture, tadi sudah challenging, nah apabila memang secara kelengkapan data masih kurang lengkap, gimana cara kita untuk menghadapi dan effort terbaik apa yang bisa dilakukan nih dengan data yang terbatas itu tadi? Jadi, mungkin bisa dari Mbak siapa Alika dulu nih? Dari Mbak Alika dulu, boleh. Dari Mbak Alika, gimana Mbak? Terima kasih banyak Mbak Amira. Ya memang ini menjadi challenge juga yang mungkin kita juga perlu brainstorming juga dengan teman-teman semua yang hadir di sini. Sebetulnya dari segi teknologi itu apa yang memungkinkan kita dapat melakukan proses-proses data collection, jadi proses-proses apa yang dapat menghasilkan data. Jadi menurut saya memang tetap penting kita, pemerintah terus menghasilkan data, karena mereka mungkin scope data yang dihasilkan oleh pemerintah itu luas ya, cakupan dari segi geografis, tetapi mungkin tidak bisa sedetail apa yang dibutuhkan oleh pemain di sektor industri maupun juga petani. Nah, ini menurut saya adalah, ya memang kembali tadi ke Mas Yoga tadi, memang butuh kerjasama multi pihak antara swasta dan juga akademisi untuk ya mencoba mencari celah di mana kira-kira kita bisa mulai mengumpulkan data ini dan mencoba memanfaatkan sumber-sumber data non-tradisional tadi. Misalnya tadi mungkin drone tadi dari Mas Raja, atau mungkin remote sensing yang datanya juga beberapa sudah open source. Lalu mungkin teman-teman yang bergerak di IoT, mungkin data-data dari sensornya juga mungkin bisa menjadi input data, begitu. Jadi memang kerjasama dari akademisi dan private sector ini untuk terus mengembangkan inovasi untuk merekam data di pertanian ini menurut saya sangat penting sih Mbak. Oke, menarik banget. Mungkin Mas Yoga mau menambahkan, kalau Mas? Dari saya kuncinya sebenarnya satu Mbak, keterbukaan. Okay. Keterbukaan aja, dari pemerintah terutama. Karena datanya pemerintah itu sebenarnya banyak Mbak, saya tahu. Tapi ya mungkin ada kepentingan untuk ditutupi, saya juga nggak ngerti gimana. Cuman akses kepada data yang tadi seperti dijelaskan oleh Mbak Alika juga itu susah, kalaupun ada bentuknya PDF gitu kan, jadi gimana mau diproses kayak begitu. Nah, terus yang terpenting juga adalah data-data non-tradisional seperti yang drone tadi, remote sensing. Nah, remote sensing ini juga perlu koneksi dengan industrinya sih. Kayak saya pribadi, kalau misalnya saya bisa tahu itu sebagai pengusaha ya gitu, Kalimantan aja tadi, karena saya kepikiran untuk bikin, kalau petani nyemprotin 5 hektar satu-satu itu satu orang nggak mungkin Mbak, dia panen satu orang 5 hektar itu nggak mungkin. Nah gimana caranya dengan remote sensing tadi misalnya gitu, kita bisa tahu ini sentra-sentranya di mana sih gitu, kapan dia akan panen, kalau misalnya kita tahu berapa luas panennya ya bulan depan gitu misalnya, nanti siapa yang akan panen gitu kan, kita bisa langsung siapkan itu kan, bawa drone, bawa
bawa combine harvester itu kan benda-benda yang cukup besar ya Mbak ya, apalagi combine harvester itu bawaannya harus pakai truk gandeng gitu kan, jadi bukan truk gandeng, apa tak truk ya itulah pokoknya, itu logistiknya berat. Jadi itulah untuk menjawab tantangan logistik tadi kita harus melakukan semacam ya itu bagus kalau ada preskriptif analisis ya seperti yang dijelaskan Mbak Lika tadi.